Sebab itu hati-hatilah. Di sekeliling kita sekarang ramai betul api. Yang paling kita takut jenis talang dua muka. Talang dua muka ni paling membahaya. Depan kita baik sangat macam malaikat. Pijak semut tak mati. Belakang kita dia tikam kita. Sebab itu ada satu hadis kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, "Man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min narin." Siapa-siapa yang di dunia dia ada dua muka, maknanya talam dua muka, nescaya di hari akhirat dia akan diberi oleh Allah dua lidah yang dibuat pada neraka, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang begini memang banyak di keliling kita. Apa tanda burung perepat duduk di tepi di patuk angsa? Apa tanda kiamat dekat? Batu api bermaharaja lela. Batu api perangai munafik. Tabiat buruk, lidah pun terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulut manis, hati menengkih. Lidah lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulut manis, hati bak iblis. Mulut ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hati mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Dek, kerana orang macam inilah masyarakat jadi bergaduh, negara jadi tidak stabil, akhirnya kita jadi rosak. Orang-orang macam ni penampilan kadang-kadang baik, beriman di mulut tapi hati berlumut. Beriman di lidah tapi hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang, cakap belecoh, perangai tak senonoh. Ketengah memfitnah, ketepi berdengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista. Duduk mengutuk, tegak membengkak. Berbudi mencaci, bersedekah mencerca. Bertaring, tengking menengking. Berkuku, seteru berseteru. Berpangkat, umpat mengumpat. Berharta, kata mengata. Berduit, cubik mencubik. Sama keluarga, laga melaga. Sama kawan, makan memakan. Sama sahabat, sebat menyebat. Sama bangsa, paksa memaksa. Sama sedusun, pulun memulun. Sama sekampung, hasung mengasung. Sama sedesa, cerca mencerca. Sama senegeri, iri mengiri. Inilah hasil adu domba, hasutan, batu api, provokasi. Provokasi, ingat. Provokasi juga kata ulama adalah an-namimah, orang yang suka provok. Kata Imam Ibn Kathir, an-namimah ala qismain. Namimah itu ada dua jenis, kata Imam Ibn Kathir. Tarah takun ala wajhi tahrish bainan nas wa tafriq qulubil mu'minin fa hadha haramun muttafaqun alaih. Dia terkadang, kata Ibn Kathir, dia berbentuk tahrish, iaitu dia provok antara orang-orang Islam dengan niat nak mencerai-beraikan hati orang-orang beriman. Maka ini hukumnya adalah haram, sepakat kata para ulama. Ini dalam tafsir Ibn Kathir. Kata Imam Al-Baghawi, at-tahrish iqa'ul khusumah wal khusyunah bainahum. Tahrish ini adalah dia trigger, cetuhkan pertengkaran sesama orang Islam. Dia yang memulakan pertengkaran itu. Kata Ibn Athir, at-tahrish al-i'ra'u bainan nas ba'duhum biba'd. Tahrish ini adalah kita mengumpan supaya dua kumpulan akan berkelahi, kata Ibn Athir. Ada satu hadis Nabi sebut, orang yang suka provoke orang, orang tu asalnya baik, dia provok jadi mengamuk tak tentu arah. Orang yang suka tahrish, ini memang dia tiru kerja syaitan. Sebab tahrish adalah perbuatan syaitan. Provokasi sesama Muslim adalah tahrish,
dan adalah perbuatan syaitan. Nabi pernah beritahu, inna syaitan qad aisa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab.